Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua pria yang mencuri di kios buah kawasan Madiun, Jawa Timur, Jumat pagi. Awalnya seorang pelaku turun dari motor dan mengendap-endap untuk mencuri tas di dalam kios, sementara pelaku lainnya mencuri semangka. Baru kemudian, kedua pria itu pergi meninggalkan kios. Tak lama kemudian, kedua pelaku malah kembali ke kios buah tersebut karena tak puas Tas yang dicuri hanya berisi kunci motor dan KTP petugas kios. Saat kembali di lokasi, kedua pelaku membawa kabur motor penjaga kios yang saat itu tengah terparkir. Pelaku begitu lancar menjalankan aksinya tanpa ketahuan karena kedua penjaga kios yang berada di tempat tengah tertidur pulas. parkir di ambil semangka satu. Habis itu temannya itu jalan ke sini, ngambil tas yang tasnya teman saya itu yang ada di kunci motornya itu. Habis itu, habis ambil tas, dua orang itu pergi was. Habis itu kembali lagi ambil motor. Kini peristiwa pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Dolopo untuk ditindaklanjuti. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.